Mas Wanu. Memen, pacar Memen mana? Pacal? Oh, tadi itu mah. Itu mah teman Memen lah. Sekarang sudah pergi, ditelepon sama saudaranya. Oh, temennya. Udah biarin aja, mungkin urusannya lebih penting kali. Kayaknya dia buru-buru pergi. Tunggu dulu, ha. Kenapa Mas Banu tahu, ha? Kalau Memen sama teman Memen ke kafe, ikuti Memen, ha? Enggak. Saya, Banu lagi lewat aja, terus tiba-tiba ngeliat Memen sama cowok di mobil. Alah-alah, bagaimana kalau kita ke kafe saja, ngobrol-ngobrol lah. Mau. Tunggu, tunggu dulu, Mas Banu, mau ke kafe pakai helm sama jaket, lepas dulu lah, kafe le. Nih, sepi. Pada kemana anak-anak ya? Ngapain dulu, mari. Siapa tahu ada yang lewat. Lu lihat dong gua. Mumpung santai. Sally, ada apa Mbak Sel? Waktu itu lu pernah bilang kan handphone lu layarnya rusak, pecah. Gue mau jual handphone, lu beli gak? Sini cepetan. Ada apa sih Mbak Sel? Bisa-bisanya lu datang ke sini, nginjek karpet, gak buka sepatu lu. Pantes kan tiap hari gue bersihin karpet kotor, lu ternyata nih. Tangan sepatu lu. Aduh, Mbak Sally harus banget dicopot ya. Ya iyalah, menurut lo mau bersihin karpet. Aduh, masalahnya tuh aku malu, Mbak Sel. Malu. Buka. Aduh, Mbak Sally. Nih, lihat tuh Mbak Sel. Ya, makasih, Mas, saya tinggal aja, Pak, ya. Yo, mari, makasih. Makasih, Mas, ya. Pak. Bapak harus dibawa ke rumah sakit nih, harus diperiksa, ya? Nggak perlu, Mas. Kok nggak perlu? Saya nggak punya uang. Ya udah, kalau gitu saya jemput Nani aja, Pak, ya? Jangan-jangan. Nani nggak perlu tahu, Mas. Nggak perlu tahu sekali. Sebelumnya saya minta maaf nih, Pak. Tadi kan saya lihat Bapak tuh bajunya rapi. Pakai baju kantoran, pakai dasi, bawa tas. Tapi sekarang kok Bapak, maaf nih Pak, pakaiannya kok kayak gini, Pak? Begini, Mas. Teman-teman Nani selalu bercerita sama Nani tentang pekerjaan orang tua. Tentang pekerjaan ayah-ayah mereka. Ada yang jadi dokter, pengusaha, pegawai negeri, serta ada yang wira swasta sukses. Lalu Nani bercerita sama saya, Bapak pekerjaannya apa? Saya tidak bisa jawab, Mas. Mas ngerti kan? Saya malu, Mas. Saya malu. Malu sama diri saya. Mana nih, Mas? Lagi reoni. Sih, sakit-sakit masih aja nyinyir. Sendirian?
Enggak, rame-rame sekarang tuh. Oh. Sakit apa sih, Den? Itu kecapean. Oh iya sih, Kang Odet tuh kerja terus, sibuk. Ih, Mbak Sarah, kemarin itu Kang Odet kerjanya serabutan. Katanya pengen ngumpulin uang buat liburan ke Jogja apa sama Nurul. Dibantuin enggak mau. Oh. Tapi ini udah minum obat, udah minum obat? Udah. Oh. Makan siangnya belum? Enggak usah, enggak usah. Bener. Oh. Mbak Sarah, ya? Ini nih, teh hangatnya. Oh, ya ampun, ya. Ya aku repot. Iya, enggak apa-apa. Makasih banyak. Maaf nih. Aku minum ya. Iya, iya, iya. Mbak Sarah, ngomong-ngomong nih ya, kan Kang Odet itu kesian, sakit, nggak bisa nyari duit, terus kayaknya buat makan juga bingung gitu ya. Mbak Sarah sama driver-driver OKJK yang lain nggak mau ngumpulin uang yang pakai kardus gitu, yang ada tulisannya koin untuk Odet, save Odet atau apalah gitu. Gak usah tuh, malu-maluin aja tuh. Kang Odet ngapain malu sih? Yang malu itu Kang, kalau misalkan jenguk orang sakit, tapi gak bawa apa-apa. Jadi gitu Mbak Sally, makanya aku suka gak pede kalau harus copot sepatu. Kalau kata mamaku nih ya, rorembehen. Hah? Apaan tuh? Itu Mbak Sally, yang artinya belah-belah. Bukan, bukan. Itu tadi tuh rorombehen. Bahasa apa? Itu bahasa Sunda Mbak Sally. Rorombehen, yang artinya belah-belah. Oh gitu. Gak ngerti salah bahasa Sunda. Cangin lu sih. Lu kan cakep, Ling. CS. Ih, gak taunya tumit lo. Kering, kasar, pecah-pecah gitu. Iya, yeah, malu-maluin loh. Ini enak banget kan dilihatnya. Emang. Nih. Oke nih. Apa nih, Mbak Sel? Itu bisa bikin tumit lu halus dan lembut. Mbak Sel udah coba? Kalau tumit gua pecah-pecah tuh kering, gua pakai. Terus langsung sembuh? Kalau lu rutin makainya 2-3 kali sehari, seminggu juga udah kelihatan kok hasilnya. Aku coba ya. Boleh. Ih, wangi bunga ya, Mbak Sel? Eh, buset! Lu mau sikat gigi? Banyak amat! Harusnya semana Mbak makainya? Tipis aja kali, bukannya gue pelit. Aduh, maaf Mbak Sally, kan aku pikir cuma sekali doang makainya. Ih, kan gue masih suka pakai kalau tumit gue pecah-pecah, kalau kering. Gimana tuh udah kebanyakan? Gini aja, kan kaki Mbak Sally masih pecah-pecah nih. Mbak Sally pakai aja, biar lebih halus. Oh iya Mbak Sally, ini sisanya dikemanain ya? Dolesin tuh ke handphone yang pecah-pecah. Hah? Mei. Mas Banu. Mei. Mas Banu. Ala. Mas Banu. Mei ya. Banu, kenapa teriak-teriak? Banu lagi ngebayangin kalau Meme jadi pacar Banu. Mas Banu, mau jadi pacar Meme, ha? Iya, mau. Emang Meme mau jadi pacar Banu?